Jaka Galing Jelit 2. Dengan gaya manja sekali Sariti menolakkan kedua tangan Adipati Gendro Sakti yang membelai-belai rambutnya itu, lalu katanya itu hanya alasan kosong belaka. "Kang Mas, apa hubungan para hamba sahaya dan rakyat dengan urusan rumah tangga Kang Mas sendiri?" Bilang saja bahwa hatimu masih berat sebelah kepada Yunda Dewi dan dan ingat bahwa Cahyaningsih telah mempunyai seorang puteri dariku, apa akan jadinya dengan diadaan anakku Puspasari? Sariti cemberut dan bibirnya yang berbentuk gendawa dan merah segar itu ditajamkan, menambah manisnya Kang Mas maklum bahwa Yunda Dewi benci kepadaku. Biarlah, daripada hidup dibenci dan selalu terancam, lebih baik Kang Mas pulangkan saja aku atau bunuh saja dan dan titik aku tidak kuat hidup di bawah satu hubungan dengan orang yang membenciku dan 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 biarlah kalau memenekang Mas lebih mencintai nenek tua itu daripada aku dan 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 mendengar ucapan ini, dengan cepat gendro sakti memeluk selirnya dengan hati cemas sariti dan 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 titik jangan kau mengambil keputusan nekat seperti itu. Aku takkan hidup lama lagi tanpa kau dan dan titik aku dan dan aku dan 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 dan, mencintaimu sepenuh jiwaku. Aku tak peduli lagi akan keadaan Dewi Cahyaningsih, jangankan baru seorang, biarpun ada seribu Cahyaningsih, aku masih berat kepadamu, manis. Sariti cepat berkata dengan suara manis dan merdu, "Kalau begitu, suruhlah dia pergi, Kang Mas. Biar kita berdua hidup rukun dan tenteram." penuh cinta kasih dan damai tapi, Riti Manisku, dia adalah keturunan Prabu Brawijaya di Majapahit. Kalau Seng Prabu mendengar akan hal puterinya terusir dari sini, pasti beliau akan marah sekali. Bibir Sariti yang tadinya sudah membayangkan senyum manis, kembali cemberut, bahkan sepasang matanya yang bersinar-sinar dan berkelap kelip bagaikan dian terhembus angina itu memandang dengan cahaya menghina kau takut Kang Mas? Apa yang kau takutkan bukankah kau terkenal gagah perkasa dan mempunyai prajurit-prajurit pilihan dan kuat? Lagi pula, buakankah kau dahulu menjadi senopati Majapahit yang terkenal paling sakti? Prabu Brawijaya mampu berbuat apa terhadap kita? Untuk beberapa lama Adipati Gendro Sakti termenung, Lalu berkata perlahan biarpun ucapanmu itu betul akan tetapi harus diingat bahwa Majapahit mempunyai banyak perwira yang sakti dan tentara yang sangat kuat. Kalau Seng Prabu marah kepada kita dan mengirim barisan ke sini, tentu akan pecah peperangan dahsyat yang akan menimbulkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Apakah tidak ada jalan lain yang lebih aman dan baik untuk mencapai maksud kita? Adipati yang sudah berumur 50 TH lebih itu mengerutkan keningnya yang sudah penuh garis. Tiba-tiba Sariti menghampiri Adipati Gendrosakti Sakti yang duduk di atas kursi sambil termenung menggigit-gigit bibirnya, lalu dengan gaya menarik hati sekali menjatuhkan diri di atas pangkuan Adipati itu Kang Mas, mengapa kau begitu bodoh dan kurang akal? Serahkan saja hal ini kepada Sariti, istrimu yang cerdik dan setia, istrimu yang mencintaimu dengan penuh jiwa. Kemudian dengan bisik-bisikan di dekat telinga Adipati Gendrosakti, Sariti menceritakan siasatnya Adipati Gendrosakti mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk-angguk dan memandang selirnya yang cantik jelita itu dengan pandangan kagum dan gembira alangkah pandainya kau mengatur siasat, istriku manis baik, baik. Memang harus diatur begitu. Memang tidak keliru ucapan para pujangga purbakala yang menyatakan bahwa betapapun pandai, gagah perwira, kuat dan saktinya seorang laki-laki, namun apabila ia telah tergila-gila akan kecantikan dan berada di bawah pengaruh seorang wanita maka segala kepandaian dan kegagahannya itu akan sia-sia belaka dan ia hanya merupakan tanah liat yang lembek sekali dalam genggaman tukang periuk yang pandai. Ia akan menyerah dan menurut saja dibentuk oleh wanita yang dikasihinya itu. Adipati yang mabuk akan belayan dan rayuan sariti yang cantik jelita, lupa akan anak bini, bahkan rela mengorbankan istri dan anaknya demi kesenangan dan kepuasan hati kekasihnya itu. Sariti memang berpikiran cerdik dan mempunyai banyak muslihat licin. Ia majuka siasatnya, yakni Dewi Cahyaningsih dan anaknya akan diantar pulang ke Majapahit dengan pengawal-pengawal sebagaimana mestinya. Akan tetapi, di tengah jalan kedua ibu anak itu akan dibinasakan, kemudian para pengawal itu lalu diharuskan lari ke Majapahit dan memberi laporan kepada Seng Prabu Brawijaya bahwa ketiak mereka mengantar Dewi Cahyaningsih dan putrinya berkunjung ke Majapahit. Di tengah jalan diserang oleh Jaka Galing yang berhasil membunuh ibu anak itu. Sungguh sisat yang kejam tapi licin luar biasa. Seperti telah merencanakan untuk menggunakan sebatang pedang yang bermata dua hingga dapat sekali pukul meruntuhkan dua lawan. Di satu pihak membinasakan kedua wanita yang menjadi penghalang baginya itu. Di pihak lain dapat merusak nama Jaka Galing yang berbahaya, buka bagi Adipati Gendrosakti, hingga Seng Prabu tentu akan mengutus prajurit untuk menangkap Jaka Galing satu siasat yang harus dipuji, tapi yang harus dikutuk karena kejamnya. Pada keesokan harinya, Adipati Gendrosakti dengan menguatkan hati dan melenyapkan segala rasa segan dan malu. Memasuki kamar istrinya, kedatangannya disambut dengan wajah heran oleh istrinya dan dengan kegembiraan oleh Puspasari, anaknya. Telah berbulan-bulan adipati ini tak pernah masuk ke dalam kamar istrinya, maka kedatangannya ini tentu saja menimbulkan heran kepada istri yang sudah tak mengharapkan lagi kunjungan suaminya itu. Dengan cekatan Puspasari menyuguhkan minum kepada ayahnya titik setelah duduk berhadapan dengan istrinya, Gendro Sakti lalu berkata, Ye Aye Dewi, sebenarnya kedatanganku ini hendak minta pertimbanganmu. Sebagaimana kau ketahui, telah berbulan-bulan aku tidak pergi menghadap ke Majapahit, mengapa kanda tidak pergi menghadap Rama Prabu Tegur Dewi Cahyaningsih yang tidak menyangka sesuatu. Gendro Sakti menghela napas. Kau tahu, ye pekerjaan di sini amat banyak dan aku tak punya waktu untuk pergi-pergi jauh memang, kalau terlalu lama tidak menghadap, aku takut kalau kalau Rama Prabu marah oleh karena itu. Malam tadi aku mengambil keputusan untuk minta bantuanmu, ye kau telah lama tidak bertemu dengan keluargamu di Majapahit, maka sekalian kau tengok nerka Kau wakililah aku menghadap Rama Prabu, menuturkan keadaan di tandas yang tidak ada halangan suatu pun apa, memang di dalam hatinya, semenjak suaminya tergila-gila kepada Sriti, Dewi Cahyaningsih merasa bosan dan tidak senang tinggal di Tandes, dan seringkali terkenang kepada sanak familinya yang berada di Majapahit mendengar usul suaminya ini, ia merasa gembira, lalu menjawab, baiklah. Kanda kalau Kanda Adipati memerintahkan begitu. Tentu saja saya tak berani membantah, Rama, izinkanlah saya ikut kalau ibu pergi ke Majapahit. Puspasari berkata, ayahnya mengangguk-angguk, tentu saja boleh, kalian pergi al berdua. Berkemeslah dan sementara itu aku akan memerintahkan pengawal-pengawal yang cakap untuk mengiringi perjalanan kalian, juga menyediakan barang-barang berharga untuk dihaturkan kepada Rana Prabu, kata Adipati Gendro Sakti dengan suara manis. Seperti seorang ayah yang baik hati. Dengan gembira sekali Puspasari menari-nari dan lari masuk ke kamarnya sendiri di sebelah kamar ibunya untuk menyiapkan apa yang perlu dibawa dalam perjalanan jauh itu. Gendro Sakti memilih 12 orang perwira yang paling dipercaya dan setelah memberi pesan kepada mereka, lalu disiapkan tandu dan segala keperluan. Sariti juga hadir dalam keberangkatan ini dan selir cantik jelita ini dengan gaya manis memberi bekal nasihat dan pesan agar mereka yang melakukan perjalanan itu berlaku hati-hati dan dapat menjaga diri di tengah jalan, serta membekali doa-doa selamat bagi ibu dan anak. Setelah rombongan itu berangkat Gendro Sakti menjatuhkan diri di atas kursi di dalam kamar Sariti dan adipati tua itu termenung liangannya muka pucat betapapun juga hati nuraninya memberontak dan suara hatinya mencaci maki dan mengutuknya membuatnya termenung dengan hati menyesal akan tetapi tiba-tiba sebuah lengan yang berkulit halus memeluk lehernya dengan suara merayu-rayu dan belayan-belayan penuh kasih sayang Sariti menghiburnya hingga hati nuraninya kembali tertutup 12 orang yang dipilih oleh Gendro Sakti untuk mengantar anak dan istrinya adalah bekas perampok-perampok jahat dan kejam yang tak pantang mundur menghadapi perbuatan yang bagaimana kejam dan ngerinya mereka ini adalah orang-orang taklukan, bekas pemimpin perampok yang di dalam hatinya memang mempunyai sikap dendam dan memberontak terhadap kerajaan Majapahit, hingga mereka memang tepat sekali kalau diperalat oleh Gendro Sakti untuk melakukan pembunuhan kejam ini. Rombongan itu berjalan dengan cepat dan ketika hari telah menjadi senja, mereka masih berada di dalam sebuah hutan yang amat liar dan luas. Memang kedua belas pengawal itu sengaja membawa ibu dan anak itu ke dalam hutan ini agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan leluasa. Setelah tiba di tempat yang mereka anggap cocok untuk melakukan kejahatan itu, tiba-tiba kepala pengawal, seorang tinggi besar bernama Kewangkoro berteriak memerintah agar rombongan itu berhenti. Delapan orang pelayan pemanggul tandu merasa lega mendengar perintah ini, karena mereka telah merasa lelah sekali. Dengan perlahan mereka menurunkan kedua tandu itu dan menggunakan kain ikat kepala untuk menyekap peluh mereka yang membasahi seluruh tubuh. Dewi Cahyaningsih dan Puspasari membuka kain renda penutup tandu dan Dewi Cahyaningsih bertanya. Hei, pengawal, mengapa berhenti di tengah hutan? Hari sudah menjadi gelap, Hayo, kita lanjutkan perjalanan mencari tempat penginapan di kampung depan, tapi 12 pengawal itu mendekatinya sambil ketawa menyeringai. Melihat keadaan ini, hati Dewi Cahyaningsih merasa tidak enak, maka ia lalu keluar dari tandunya juga. Puspasari keluar dari tandunya. "Kita takkan melanjutkan perjalanan," kata Klabangkoro sambil mengurut kumisnya. Kemudian dengan cepat sekali ia mencabut goloknya yang terselip di pinggang dan sekali mengayun senjata itu, dua orang pemanggul tandu roboh mandi darah dan mati di saat itu juga tanpa dapat berteriak lagi. Alangkah terkejutnya semua pemanggul tandu yang enam orang itu tapi kekagetan mereka hanya sebentar, karena pengawal-pengawal lain lalu menggunakan senjata mereka dan sekejap kemudian kedelapan pemenggul tandu itu terbunuh dan tubuh mereka berserakan di atas rumput dalam keadaan yang mengerikan. Dewi Cahyaningsih dan anak gadisnya hampir saja pingsan melihat kejaman dan pembunuhan ini. Mereka saling peluk dan menutup muka sambil menangis dan dengan tubuh menggigil mereka menanti kemungkinan selanjutnya. Ha, ha. Ha terdengar keluang koro tertawa tergelak-gelak. Sayang Adipati tidak melihat sendiri hal ini mendengar ucapan ini, timbul dugaannya yang mengerikan di dalam hati Dewi Cahyaningsih. Dengan hati nekat, ia membuka matanya dan memandang kepada kepala pengawal ini. Kelabang Koro, apakah maksudmu maka kalian membunuh para pemikul tandu ini? Siapakah yang akan memenggul tandu kami selanjutnya? Ha, ha. Ha! Perempuan bernasib celaka, yang akan memanggul kau hanya setan-setan akhirat, karena sebentar lagi kau pun akan mengikuti kedelapan anjing-anjing ini. Haha, -ha. Adapun yang akan memanggul putrimu yang cantik ini, jangan kau khawatir, tanganku masih kuat memondongnya. Betul tidak? Kawan-kawan-kawan-kawannya tertawa geli, dan seorang di antara mereka berkata, Kakang Klabang Koro, Jangan kau habiskan sendiri beri aku bagian. Ha, ha mendengar ucapan ini, bukan main kaget Dewi Cahyaningsih dan Puspasari. Apa? Kau hendak membunuh kami? Mengapa Klabang Koro? Mengapa tanya Dewi Cahyaningsih dengan suara gemetar, sedangkan Puspasari memeluk ibunya dengan tubuh menggigil ketakutan. Jangan kau salah sangka, wanita. Kami hanya menjalankan perintah Adipati Gendro Sakti titik siapa lagi yang menyuruh kami membunuhmu kalau bukan suamimu sendiri tetapi, tak mungkin, mengapa begitu, wanita yang bernasib malang itu mengeluh. Ha, 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 Klabang Koro tertawa. Mudah saja diterka. Kau sudah tua, suamimu sudah tak suka lagi padamu, sudah mendapat yang baru, yang muda, yang cantik, tidak seperti kau yang sudah kisut. Ha, ha. Kini mengertilah Dewi Cahya Jadi suaminya sendiri yang merencanakan pembunuhan ini. Tentu dia tur bersama dengan perempuan siluman itu. Alangkah kejamnya. Tiba-tiba wanita tua itu mengangkat dada dan deding keberaniannya. Kelabangkoro. Kau mau membunuh kami, bunuhlah. Aku tidak takut mati tetapi kuminta padamu dan kepada semua kawanmu kasihanilah anakku si Puspasari. Dia tidak tahu apa-apa. Demi peri kemanusiaan dan demi gusti yang maha agung, bebaskanlah anakku ini. Kalian boleh mengambil semua barang-barang berharga milik kami, boleh bunuh aku, tetapi kalian jangan bunuh anakku ini. Dewi Cahyaning sih memeluk anaknya yang sudah lemas itu dengan terseduh-seduh. Ah, perempuan cerewet. Jangan banyak cakap bentak Klabang Koro sambil menarik tangan Dewi Cahyaningsih yang memeluk anaknya. Tetapi ibu itu tak mau melepaskan pelukannya. Puspasari menjerit-jerit dan mengeluh. Ibu, ibu, Sari, Sari anakku, Dewi Cahyaningsih juga menjerit pilu. Kakang Klabang Koro mampuskan saja perempuan tua itu supaya jangan banyak rewel lagi. Kata seorang di antara pengawal-pengawal itu. Dengan wajah menyeringai mengerikan, Klabangkoro mengangkat goloknya yang masih berlumuran darah itu ke atas dengan sepenuh tenaga ia membacok terang Klabangkoro berteriak kesakitan dan goloknya hampir saja terlepas dari peganak. Ternyata, ketika ia menganyunkan goloknya, membacok ke arah leher Dewi Cahyaningsih, tiba-tiba dari belakang sebatang pohon meloncat keluar. Seorang laki-laki memegang tombak, dan secepat kilat menggerakkan tombaknya menangkis golok yang mengancam leher wanita itu. "Bangsat, jahanam! Siapa kau begitu lancing berani mencampuri urusan kami!" bentak Labang Koro. Sedangkan sebelas orang kawannya lalu maju mengepung. Laki-laki itu ternyata adalah seorang yang memakai kedok ikat kepala hitam yang dibalutkan di depan mukanya sebatas metu dari sinar matanya dan tubuhnya, dapat diketahui bahwa ia masih muda benar, tetapi tubuhnya tegap berisi dan tampak kuat. Melihat dirinya dikepung, pemuda berkedok itu mengangkat tombaknya ke atas dan tiba-tiba dar atas sebatang pohon melayang keluar seorang pemuda lain yang juga berkedok. Pemuda ini bersenjata sebatang pedang dan arna pakaian dan kedoknya serupa dengan yang dikenakan pemuda bertombak. Mereka ini seakan akan dua saudara kembar. Keparat pemuda bertombak itu balas memaki. Pembunuh pembunuh kejam, iblis bermuka manusia. Iblis iblis macam kalian ini harus dibasmi dari muka bumi. Bukan main marahnya Klabang Koro mendengar caci maki ini. Biarpun dari tangkisan tadi ia maklum bahwa pemuda bertombak ini memiliki tenaga kuat, namun mereka hanya berdua, sedangkan dia mempunyai sebelas orang kawan yang telah diketahui kekuatan dan kepandaiannya. Maka ia berbesar hati dan tertawa menghina. Haha, cacing-cacing busuk hendak berlaku sombong di depan naga. Mampuslah kau goloknya diayun tanpa ada peringatan, menunjukkan betapa curangnya kepala pengawal itu akan tetapi dengan memiringkan sedikit kepalanya, bacokan itu tak mengenai sasaran dan pemuda bertombak lalu balas menyerang. Kawannya tertawa bergelak lalu memutar pedangnya yang mempunyai gerakan hebat juga tak lama kemudian terjadilah pertempuran hebat dan mati-matian. Dua orang berkedok dikeroyok oleh dua belas orang pengawal yang buas dan bertenaga kuat. Indra, Mari pencarkan mereka pemuda bertombak berseru kepada kawannya. Memang, dalam keroyokan campur aduk itu mereka tak dapat bergerak leluasa, maka mereka lalu berkelahi sambil mundur saling menjauhi hingga para pengeroyok menjadi terpencar. Pemuda berpedang dikeroyok enam orang dan pemuda bertombak pun dikeroyok enam orang termasuk Klabangkoro. Koro. Karena pemuda bertombak itu mengetahui bahwa para lawannya hanyalah orang-orang yang mengandalkan kebuasan dan kekuatan belaka, maka ia yakin bahwa ia dan kawannya pasti akan dapat mengalahkan mereka kalau kiranya para pengeroyok itu berkepandaian tinggi dan cukup membahayakan, tentu ia akan lebih senang membela diri di dekat kawannya hingga dapat saling membantu. Kini, menghadapi enam orang pengeroyok, ia berlaku lebih leluasa karena dapat mencurahkan perhatiannya. Tombaknya diputar sedemikian rupa hingga ujung tombak berubah, seakan-akan menjadi berpuluh-puluh banyaknya. Dan tiap ujung tombak mengeluarkan tenaga yang luar biasa karena tiap kali senjata lawan tersentuh, ujung tombak itu, senjata lawan pasti terpental ke enam pengeroyoknya, tak berdaya, dan tak dapat menyerang. Karena tubuh pemuda itu dilindungi oleh puluhan batang tombak yang bergerak dan berputar cepat sekali tak lama kemudian. Setelah bertempur puluhan jurus, terdengar teriakan-teriakan ngeri karena dua orang pengeroyok telah tertembus perut dan dadanya oleh ujung tombak. Sementara itu, pemuda berpedang juga tidak kalah hebatnya pedangnya berputar cepat dalam gerakan. Gerakan yang tak terduga sama sekali oleh keenam lawannya tubuhnya lincah dan gesit sekali selain itu, pemuda ini berwatak jenaka, karena sambil berputar tiada hentinya ia mengejek dan menggoda pernah ia sengaja mengetuk tulang kaki seorang lawan dengan gagang pedangnya, hingga lawan itu berjingkrak-jingkrak karena kakinya merasa demikian sakit sampai terasa menyusup tulang ha, ha. Kau seperti buri selawa kebakaran jenggot pemuda itu mengejek sambil mengirimkan serangan kilat yang membuat pedangnya menari-nari itu. Sebentar saja ia pun dapat merobohkan lagi tiga orang lawan dengan pedangnya sementara itu. Pemuda bertombak telah berhasil menewaskan empat orang dan yang melawannya kini tinggal kelabang Koro. Dien seorang temannya melihat betapa gagah perkasanya pemuda lawannya itu dan betapa kawan-kawannya telah banyak yang tewas. Tiba-tiba kelabang Koro melompat jauh dan lari ke arah Dewi Cahyaningsih dan Puspasari yang saling peluk dan berdiori menggigil di dekat tandu mereka. Kelabang koro mengayun-ayunkan goloknya untuk membinasakan dua orang wanita itu untuk menunaikan tugas. Melihat hal ini, pemuda bertombak merasa terkejut sekali. Ia hendak meloncat mengejar, tapi lawannya yang tinggal seorang itu menghalanginya dengan pedang dan mengirim serangan ke arah lambungnya karena perhatian pemuda itu dicurahkan kepada kelabang koro. Hampir saja lambungnya tertusuk pedang kalau ia tidak cepat-cepat melempar tubuh ke belakang pada saat ia menggulingkan diri, ia melihat betapa kelabang koro telah berada dekat dengan kedua wanita itu dan telah mengangkat goloknya tidak ada jalan lain untuk menolong kecuali dengan melemparkan tombaknya dengan sekuat tenaga ke arah tubuh kelabang koro. Lemparannya tepat sekali dan pada saat kelabang koro hampir berhasil membunuh Dewi Cahyaningsi dan gadisnya, Tiba-tiba punggung manusia jahat itu tertiakam tombak hingga menembus ke dadanya. Kelabang koro berteriak ngeri dan goloknya terlepas dari tangannya. Tubuhnya terhuyung-huyung dan akhirnya roboh telungkup tak bernyawa lagi. Pemuda itu segera lari menghampiri tubuh kelabang koro dan mencabut keluar tombaknya ketika ia menengok. Ternyata oaring terakhir yang melawannya tadi telah lenyap. Ia merasa menyesal karena orang itu tentu telah melarikan diri. Ketika ia berpaling, ternyata kawannya yang bersenjata pedang pun baru saja menyelesaikan pertempurannya dan dengan puas membersihkan pedangnya sambil memandangi lima orang lawannya yang telah tewas bergelimpangan di sekelilingnya. Indar, kau hebat sekali! Pemuda bertombak itu memuji kawannya sambil tertawa, membuka kedok. Ternyata bahwa pemuda bertombak itu bukan lain ialah Jaka Galing. Kawannya yang bernama Indar pun membuka kedoknya dan ternyata ia adalah seorang pemuda yang tampan juga, berambut kleriting dan bermata penuh kegembiraan. Kau pun hebat, Galing, tapi lawanku ada yang lari seorang, mereka lalu menghampiri Dewi Cahyaningsih dan Puspasari yang masih saling rangkul dengan wajah pucat. Jaka galing dan idar tidak mengenal siapa kedua wanita itu. Mereka berdua memandang kagum kepada puspasari yang cantik manis. Ibu dan adik bahaya telah lalu dan tak perlu takut dan khawatir lagi. Galing menghibur. Ia tak pernah menyangka bahwa wanita tua itu adalah istri Adipati Gendro Sakti dan mengira bahwa mereka berdua hanyalah wanita-wanita kampung karena memang Dewi Cahyaning si berdua puterinya mengenakan pakaian sederhana. Aduh, Raden, semoga Gusti Yang Maha Agung melimpahkan rahmatnya kepada kalian berdua. Kalian telah menolong jiwa kami ibu dan anak, kalau tidak ada kalian, Entah bagaimana jadinya, wanita tua itu tersendu-sendu karena merasa terharu dan sedih. "Sudahlah, Ibu, jangan bersedih. Penjahat-penjahat kejam itu telah kami bunuh. Semua kalau kami boleh bertanya, Ibu dan adik ini siapakah?" Dan hendak pergi kemana sebelum ibunya sempat menjawab? Puspasari menjawab dengan suara malu-malu, dan pipi merah sambil menundukkan mukanya, "Kami." Kami orang Tandes, ibuku seorang janda dan aku anak tunggalnya. Kami hendak pergi ke Majapahit mengunjungi sanak keluarga kami, tapi di hutan tiba-tiba bertemu dengan perampok-perampok. Untung kalian berdua menolong kami, Raden, dan terimalah pernyataan terima kasih kami. Tiba-tiba gadis itu berlutut menyembah hingga Jaka Galing merasa kikuk. Hendak membangunkan gadis itu ia harus menyentuh pundaknya, dan ia tidak berani melakukan ini. Didiamkan juga tidak enak, Nona. Jangan-jangan kau melakukan segala upacara ini. Sudah sepantasnya manusia di dunia saling tolong-menolong setelah Puspasari berdiri kembali. Ibunya berkata, "Benar," kata Puspasari, "anakku ini, Raden, kami memang hendak pergi ke Majapahit." Kami memang hendak pergi ke Majapahit, Dewi Cahyaning si maklum akan maksud puspasari yang sengaja berbohong, karena kalau ia berterus terang, tentu kedua pemuda ini merasa terkejut dan siapa tahu kalau-kalau kedua pemuda ini merasa berkewajiban untuk mengantarkan dan memaksa mereka pulang ke Tandes. Tapi hari sudah menjadi gelap, dan tak mungkin melanjutkan perjalanan yang masih jauh lagi pula, Para pemikul tandu telah binasa. Semua, kalau kalian sudi, kami persilakan singgah di kampung kami yang berada tak jauh dari sini dan besok. Barulah kalian melanjutkan perjalanan menuju ke Majapahit, kata Indra sambil memandang gadis yang manis itu. Kedua wanita itu menyetujui dan galing bersama kawannya, mengiringkan mereka menuju ke sebuah kampung yang berada tak jauh dari hutan itu. Dewi Cahyaningsih dan Puspasari heran dan kagum ketika mereka tiba di kampung itu, karena di dusun yang baru itu berkumpul banyak sekali orang dari segala golongan dan mereka ini ramah tamah sekali. Mereka disambut dengan segala kehormatan dan hampir semua orang, laki-laki maupun perempuan yang menyambut mereka, menyentakan simpati dan mengutuk para perampok yang berniat jahat terhadap mereka. Karena keramah-tamahan orang-orang itu, Dewi Cahyaningsih dan Puspasari merasa terharu dan suka sekali berada di situ. Bagaimanakah Jaka Galing yang dulu tinggal di Dusun Tuhan bersama kakeknya kini berada di dusun itu? Dan siapa pula kawan-kawannya penduduk dusun itu dulu, ketika Jaka Galing membawa pulang jenazah kakeknya dengan hati hancur? Karena sedihnya, ia disambut rakyat dengan perasaan terharu dan sedih. Memang, nama Panembahan Ciptaning telah terkenal sebagai seorang sakti yang berbudi dan bijaksana. Juga tidak sedikit orang yang telah ditolong oleh Panembahan itu, baik berupa nasihat atau petuah, maupun pertolongan mengobati mereka yang menderita sakit. Selain daripada itu, banyak yang mengangkat dia sebagai guru mereka karena sedikit banyak mereka telah menerima petunjuk-petunjuk dan petuah-petuah yang berharga dari orang suci itu. Oleh karena itu, maka tidak heran apabila nasib panembahan ciptaning yang tewas dalam keadaan menyedihkan itu telah membangkitkan perasaan marah dan dendam di hati para pemuda itu. Di antara para pemuda yang sakit hati terhadap Adipati Gendro Sakti, adalah Indra, seorang putra kepala kampung di Dusun Keling, yang menjadi murid terkasih dari panembahan ciptaning dan seorang kawan baik jaka galing semenjak kecil. Disaksikan oleh banyak orang, Jaka Galing mencabut tombak pusaka Kiai Santanu yang menancap di dada kakeknya, dan ia bersumpah di depan tombak pusaka itu dengan ucapan keras dan tegas. Aku bersumpah untuk membalas dendam Rama Panembahan yang terbunuh oleh Gendro Sakti dan pada suatu saat akau tentu akan mengembalikan tombak ini ke dalam dada Gendro Sakti Jaka Galing maklum bahwa dirinya tentu dimusuhi oleh Adipati Gendro Sakti dan bukan tak mungkin besok atau lusa akan deding prajurit-prajurit dari Tandes ke Dusun Tiban untuk menangkap atau membunuh dirinya. Dugaan ini dibenarkan oleh banyaknya anak muda di Dusun Tiban. Maka Jaka galing lalu mengambil keputusan untuk pergi dari tiban. Alangkah terharu hatinya ketika hampir semua pemuda tiban, bahkan ada beberapa orang pula dari desa Keling, yakni Indra dan kawan-kawannya, menyokong maksudnya hendak membalas dendam. Mereka lalu berkumpul dan merupakan satu pasukan terdiri dari pemuda-pemuda yang gagah berani dan bersemangat. Karena takut kalau-kalau adipati Gendro Sakti menumpahkan amarahnya kepada keluarga mereka, maka para pemuda itu lalu memboyongi keluarga mereka dan menebang hutan untuk mendirikan sebuah dusun baru di tengah-tengah hutan. Dusun ini mereka beri nama Dusun Bekti dan di dalam hutan lebat ini Galing dan Indra melatih para kawannya dalam olah keprajuritan dan permainan tobak dan pedang mereka siap untuk sewaktu-waktu menyerbu ke Kadipaten Tandes dan membalas dendam kepada Adipati Gendro Sakti. Sementara itu, seringkali Jaka Galing termenung jika teringat akan cerita panembahan Ciptaning sebelum menghembuskan napas terakhir, yakni bahwa mendiang ibunya adalah seorang istri Seng Prabu Brawijaya. Kalau begitu, dia masih berdarah bangsawan, berdarah raja, seorang pangeran namun ia simpan rahasia ini baik-baik dan tak pernah menceritakan kepada siapapun juga. Oleh karena itu maka semua orang masih menganggap bahwa ia adalah Jaka Galing Putra Panembahan Ciptaning. Perjumpaannya dengan Dewi Cahyaningsih dan anak gadisnya Membuat Jaka Galing makin benci kepada Adipati Gendrosakti. Malam itu juga, ia mengumpulkan kawan-kawannya dan menyatakan pendapatnya. Kawan-kawanku, peristiwa yang baru saja dialami oleh kedua tamu kita itu menyatakan betapa kacau balaunya daerah yang yang dikuasai oleh Sakti Perampok berani muncul di mana-mana dan mengganggu rakyat, tanpa mendapat perhatian sama sekali dari Sakti, Bahkan aku merasa curiga melihat pakaian para perampok itu, karena pakaian macam itu tidak layak dipakai oleh para perampok lebih pantas kalau mereka itu disebut pengawal-pengawal atau pemimpin-pemimpin prajurit Kadipaten, Dewi Cahyaningsih dan Puspasari yang berada di ruang tengah itu dan mendengar kata-kata Jaka Galing menjadi terkejut sekali tadinya mereka hanya menyangka bahwa Jaka Galing dan Indra hanyalah dua orang pemuda dusun yang gagah perkasa dan tidak menyangka bahwa pemuda ini demikian cerdik dan seakan akan mempunyai sikap bermusuh dan membenci adipati Gendro Sakti mereka berdua mendengar lebih lanjut dengan penuh perhatian memang aku pun sudah menaruh curiga Indra membenarkan kata-kata Galing mereka itu memainkan senjata dengan baik sekali dan memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, sekali-kali tak pantas kalau mereka hanya perampok-perampok biasa. Lebih baik kita bertanya lagi kepada tamu-tamu kita, semua orang menyatakan setuju dan Dewi Cahyaningsih serta Puter ini dipersilakan maju mendekat. Wanita tua itu merasa kagum memandang para pemuda tampan yang duduk bersila dalam deretan rapi dan sikap mereka yang sopan-sopan itu, sedangkan Puspasari menunduk kepala dengan wajah merah ia tidak kuasa menentang pandang matu sekian banyak pemuda yang kesemuanya ditujukan padanya dengan pandang matu kagum. Kanjeng Bibi, harap maafkan kami kalau kami mengganggu Kanjeng Bibi. Sebetulnya kami merasa curiga sekali melihat keadaan para perampok yang mencegat perjalanan Bibi berdua sore tadi. Apakah Kanjeng Bibi tidak pernah melihat orang-orang itu atau tidak menyangka sesuatu? Mengapa Bibi berdua diganggu sambil berkata demikian? Jaka Galing memandang tajam. Dewi Cahyaningsi adalah seorang puteri dari Majapahit yang bagaimanapun juga mempunyai keagungan dan perbawa besar. Melihat betapa anak muda itu mengajukan pertanyaan seakan akan sedang memeriksanya, ia balas bertanya dengan suara angkul. "Anak muda, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, lebih dulu perkenalkan dirimu siapa kau ini, Raden? Dan ada hubungan apa engkau dengan adipati Gendro Sakti? Siapa pula sekian anak muda yang berkumpul di sini?" Jaka Galing tercengang mendengar suara dan pertanyaan ini. Karena ini bukanlah suara seorang wanita tua dari dusun dan pertanyaan ini pun membayangkan bahwa wanita di depannya tentu tahu banyak tentang diri Gendro Sakti. Kanjeng Bibi, kiranya kepadamu aku tidak perlu membohong atau menyimpan rahasia. Aku adalah Jaka Galing Putra Mendiang Panembahan Cipta Ning yang dibunuh mati oleh Gendro Sakti biarpun Dewi Cahyaningsih telah menekan perasaan hatinya namun wajahnya masih berpucat mendengar pengakuan ini. Untung baginya bahwa cahaya di An yang tidak begitu terang itu membuat perubahan wajahnya tidak tampak oleh yang lain. Sementara itu, diam-diam Puspasari menggerakkan sedikit mukanya dan ia mengerling ke arah Cakra Galing. Jadi, kau adalah putra panembahan Ciptaning yang bernasib malang itu Raden. Aduh, Raden, Kasihan sekali ramamu Dewi Cahyaning si berkata perlahan. Dan kau kumpulkan kawan-kawanmu ini untuk membalas dendam? Hendak menggempur dan mengobrak abrik Adipaten Tandas bukankah sudah selayaknya kalau aku membalaskan dendam Rama Panembahan? Tidak pantaskah kalau ujung tombak yang mengantar nyawa Rama Panembahan ini kugunakan untuk mengantar nyawa Gendro Sakti menyusulnya kemudian? Jaka Galing yang untuk sesaat dikuasai oleh nafsu amarah itu teringat kembali dan menyambung kata-katanya kepada Dewi Cahyaningsih dengan suara perlahan. Maaf, Kanjeng Bibi, tidak seharusnya di depan seorang tamu yang tiada senakut pautnya sama sekali denak urusan ini aku melampiaskan amarahku, ia lalu menyembunyikan tombak pusaka Kiai Santanu di belakang tubuhnya. Tapi Dewi Cahyaningsih telah mendengar itu semua, telah merasa ancaman yang tersembunyi dalam kata-kata Jaka Galing tadi. Betapapun juga Adipati Gendro Sakti adalah suaminya, suami yang pernah dicintainya, walaupun ia telah dikhianati dan hampir saja dibunuh. Sebagai seorang wanita bangsawan ia harus berani menghadapi kenyataan, berani menghadapi segala akibat dari kejahatan suaminya. Maka sambil menatap wajah anak muda yang tampan di depannya itu ia berkata, suaranya lantang. Bik sekali, anak muda. Kau sudah mengaku dan sudah mengutarakan semua isi hatimu. Kini, kau dengarlah baik-baik 12 orang perampok yang kau tewaskan iu, adalah pengawal-pengawal pilihan dari Gendro Sakti. Mereka itu memang sengaja hendak membunuh aku dan anakku. Ketahuilah, Aku adalah istri Gendro Sakti dan Puspasari adalah anakku, anak Adipati Gendro Sakti ibu, Puspasari mencegah dan memandang wajah ibunya dengan air mata berlinang. Mengapa ibunya seberani ini membuat pengakuan di depan musuh-musuh ayahnya? Untuk sesaat semua orang berdiam dengan mata terbelalak dan keadaan menjadi sunyi. Dan sesaat kemudian ramailah mereka itu berteriak-teriak dengan suara mengancam, bahkan Indra telah mencabut keris pusaka yang terselip di pinggangnya. Tapi Jaka Galing mengangkat kedua tangannya dan berkata perlahan. Diam semua. Kanjeng Bibi, kau teruskan ceritamu. Mengapa kau hendak dibunuh oleh pengawal-pengawal suamimu sendiri sepasang metu Jaka Galing kini memancarkan cahaya, Memandang ke wajah wanita itu seakan akan hendak menembus dan membaca isi hatinya. Para pengawal itu memang sengaja disuruh untuk membinasakan kami berdua. Kami disuruh pergi ke majapahit dan diantar oleh 12 orang pengawal. Tapi di tengah hutan, kami hendak dibunuh dan menurut mereka, memang mereka diperintah untuk membunuh kami. Orang-orang yang tadinya memandang marah kepada Dewi Cahyaning si kini menggeleng-geleng kepala dan merasa heran sekali. Juga Jaka Galing merasa tak mengerti. Tapi, mengapa suamimu hendak membunuhmu dan membunuh putrinya sendiri tanyanya? Dewi Cahyaning sih menghela napas, sementara itu Puspasari terisak-isak. Ini semua gara-gara perempuan siluman itu gara-gara Sariti. Memang betul kata-kata panembahan Cipta Ning dulu bahwa dia adalah seorang perempuan siluman. Rupa-rupanya perempuan itu ingin berkuasa di Tandes, dan setelah berhasil mengusir semua selir, ia juga ingin sekali melenyapkan aku dan anakku yang dianggap penghalangnya, alangkah kejamnya. Binatang berwajah manusia Indra menggeram. Dewi Cahyaningsih menggeleng-gelengkan kepala dengan sedih. Ia tidak jahat, Raden dulu ia adalah seorang senopati yang gagah perwira dan berhati mulia. Tapi, setelah ia memboyong ledek dari Surabaya itu ke Kadipaten, ah, ia menjadi tersesat demikian jauh. Bahkan kematian panembahan Ciptaning juga gara-gara Sariti. Aduh, susniku, nasib apakah yang akan menimpamu kelaku wanita tua itu tak dapat menahan kesedihan hatinya dan ia lalu menangis terseduh-seduh. Keparat betul Jaka Galing berkata gemas. Sayang sekali aku biarkan lepas seorang dari mereka. Tentu ia pergi membuat laporan kepada Gendro Sakti dan adipati itu akan tahu bahwa istri dan anaknya belum terbunuh. Kini kebencian semua orang terhadap Dewi Cahyaningsih dan Puspasari lenyap berganti dengan perasaan kasihan. Karena bukankah kedua orang ibu dan anak itu pun bernasib malang dan sengsara akibat kekejaman adipati Gendrosakti? Sampai hampir menjelang fajar mereka bercakap-cakap dan mengingat bahwa Gendrosakti tentu akan mengejar-ngejar istri dan putrinya yang belum terbunuh, maka Jaka Galing berpikir lebih baik kedua orang itu untuk sementara tinggal bersama mereka di kampung itu untuk menyembunyikan diri. Hal ini pun akhirnya disetujui oleh Dewi Cahyaningsi. Tadinya putri itu hendak pergi ke Majapahit dan mengadukan hal suaminya itu kepada Prabu Brawijaya, akan tetapi sebagai seorang putri ia merasa malu kalau terdengar oleh orang lain bahwa dia sebagai istri Adipati Gendrosakti mengaduakan suaminya sendiri. Ia tentu akan dipandang hina, dan karenanya ia pikir lebih baik untuk sementara waktu bersembunyi di antara orang-orang yang ramah tamah dan sopan itu. Semenjak saat itu, Dewi Cahyaningsih dan puterinya tinggal di kampung Bekti, hidup di antara para petani kampung. Kedua putri bangsawan itu melewatkan waktunya dengan memberi petunjuk-petunjuk dan pelajaran kerajinan tangan kepada para wanita kampung hingga sebentar saja mereka dikasihi oleh orang-orang kampung. Dewi Cahyaningsi dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas dan berpengetahuan luas dan orang-orang datang minta nasihat dan petuah daripadanya. Sedangkan Puspasari dikagumi karena kecantikannya dan kepandainya dalam pelajaran membatik dan kerajinan tangan lainnya. Ia segera terkenal menjadi kembangnya dusun bekti dan dipuja serta dikagumi oleh semua pemuda bukan main terkejut dan herannya Adipati Gendro Sakti ketika pagi hari itu melihat seorang pengawalnya dating kembali berlari-lari dengan wajah pucat, Pakaiannya robek-robek dan napas terengah-engah serta tubuhnya lemas dan lemah karena semalam malaman pengawal itu berlari cepat. Ia menjatuhkan diri sambil menangis di depan kaki Adipati Gendro Sakti dan bersembah. Aduh, Gusti Adipati, celakalah hamba kali ini, Pak, kenapa kau? Dan di mana kawan-kawanmu ketika melihat bahwa semua orang yang telah menghadap di situ memandang heran, ia lalu membubarkan orang-orang itu hingga ia berada berdua saja dengan Dwipa yang berhasil menyelamatkan diri dan pulang Pada saat itu Sariti muncul dari ruang dalam dan wanita cantik ini pun menjadi pucat melihat keadaan Dwipa Apa yang terjadi tanyanya dengan bibir gemetar Dengan suara terputus-putus, akhirani kuasa juga Dwipa menuturkan pengalamannya betapa mereka dua belas orang yang bertemu dengan dua orang pemuda berkedok yang membinasakan sebelas orang di antara mereka, dan menolong Dewi Cahyaningsih dan Puspasari. Apa kata Gendro Sakti marah sekali dan kakinya bergetar menendang hingga tubuh pengawal yang bernasib malang itu terpental jauh bergulingan di atas lantai. Ampun, Gusti Adipati, Dwi Pamerintih Rintih. Bangsat, pengecut manusia-manusia tiada guna. Kalian dua belas orang yang mengaku diri gagah perkasa, kalah oleh dua orang anak muda saja. Alangkah hina dan memalukan Adipati Gendro Sakti lalu menjatuhkan diri di atas kursi dan wajahnya pucat sekali. Hal istri dan puterinya tak sampai terbunuh, tidak membuat ia menyesal bahkan ia bersyukur karenanya. Akan tetapi ia teringat bahwa istri dan anaknya itu tentu akan terus pergi ke Majapahit, dan kalau pengkhianatannya itu dilaporkan kepada Seng Prabu Brawijaya, apa jadinya? Sariti menghampiri Gendro sakti dan memegang pundaknya yang ngejari-jari gemetar. Celaka, Kang Mas, tentu Seng Parbu akan mengirim barisan menggempur Kadipaten Tandes, tiba-tiba Gendro sakti meloncat bangun dan mementak kepada Dwipa. Bangsat, Bangunlah dan panggil Dimas Suranata ke sini. Ingat, kalau ada yang bertanya kau harus menceritakan bahwa rombonganmu dicegat dan dirampok oleh Jaka Galing anak panembahan Ciptaning di dalam hutan dan bahwa Gustimu Dewi Cahyaningsih dan puterinya telah mereka culik, Mengerti Dwipa berlutut menyembah lalu mengundurkan diri untuk menyampaikan perintah memanggil Suranata. Tak lama kemudian Suranata datang menghadap ia adalah seorang perwira yang terkenal gagah dan menjadi tangan kanan Gendro Sakti hingga mendapat julukan Banteng Tandes. Dimas Suranata, apakah Dwipa telah menceritakan peristiwa yang dialami oleh istri dan putri kutanya Gendro Sakti setelah mempersilahkan Suranata duduk? Sudah. Kang Mas Adipati, tapi belum jelas. Mohon keterangan lebih jauh, jawab Suranata. Si keparat jaka galing, anak panembahan ciptaning dukun palsu itu, ternyata telah memberontak dan menjadi perampok dia dan kawan-kawannya telah menjegat Mbak Yumu Dewi Cahyaningsih dan anakku Puspasari di dalam hutan keledung dan membunuh mati sebelas orang pengawal serta menculik Mbak Yumu dan keponakanmu sekarang jangan sampai terlambat, Adimas, Kau kerahkan barisan tamtama dan seranglah kawanan perampok di hutan keledung itu. Bawalah Dwi Pas sebagai petunjuk jalan, baiklah, Kang Mas Adipati jangan kau khawatir, kalau baru Jaka Galing dan beberapa orang kawannya saja buat makanan keras bagiku mohon pangestumu saja berangkatlah, Adimas, dan dia arestuku bersamamu pada saat Suranata menyiapkan barisan tentaranya, diam-diam Adipati Gendro Sakti memberi pesan kepada Dwipa untuk membawa beberapa orang kawan ikut dalam barisan itu dan kelak setelah dapat mengobrak-abrik sarang Jaka Galing. Hendaknya Dewi Cahyaningsih dan Puspasari dibunuh di dalam keributan pertempuran itu. Biarpun Suranata telah menyatakan kesanggupannya dan telah berangkat membawa sepasukan prajurit 120 orang banyaknya, namun Adipati Gendro Sakti tetap merasa tidak enak hati, ia merasa khawatir dan entah bagaimana, ada sesuatu yang tak sedap terasa dalam hatinya. Belum lama barisan Suranata berangkat, Tiba-tiba terdengar gong berbunyi dan seorang penjaga memberi laporan sambil berlari-lari bahwa telah datang seorang utusan dari Seng Prabu Brawijaya dari Majapahit dan utusan itu bersama rombongannya telah memasuki pintu Gapura. Kalau ada petir menyambarnya di saat itu, mungkin Gendro Sakti tidak sanggup dan setakut saat ia mendengar laporan ini. Bergegas-gegaslah ia berdiri dari kursinya, bertukar pakaian lalu keluar untuk menyambut tamu agung itu. Diam-diam ia memerintahkan pelayan kepercayaannya untuk memberi tahu kepada pegawai-pegawai pribadinya untuk berjaga-jaga dan bila mana perlu, membelanya. Ia menyangka kedatangan ini tentu ada hubungannya dengan Dewi Cahyaningsih, sungguh pun menurut perhitungan agak tidak masuk akal bahwa Sang Prabu dapat mengetahui sedemikian cepat. Akan tetapi, ketika melihat bahwa rombongan yang dating hanya terdiri dari belasan orang pengiring yang mengawal dua orang laki-laki, hatinya menjadi tenang kembali. Ia merasa girang sekali melihat bahwa dua orang utusan yang dating itu adalah seorang laki-laki tua yang dikenalnya, yakni penasihat Majapahit bernama Ki Ageng Bandar dan seorang pemuda tampan dan berpakaian indah sekali ialah seorang pangeran. Putra selir, dan bernama Pangeran Bagus Kuswara. Dengan senyum lebar, Adipati Gendro Sakti menyambut para tamunya. Wahai, paman Bandar, angina baik dari manakah yang meniup paman sampai ke pondoku yang buruk ini? Kemudian kepada Pangeran Bagus Kuswara, ia berkata, Dimas Pangeran, kau makin tampan dan gagah saja. Kalian baik-baik saja bukan mereka saling menyapa dan menyalam denak gembira dan Adipati Gendro Sakti lalu menggiringkan para tamu agungnya ke ruang dalam para pelayan sibuk melayani mereka, mengeluarkan segala hidangan yang terbaik dengan sikap yang sangat hormat. Para pelayan wanita itu tak dapat mencegah mati mereka yang mengering ke arah pangeran yang tampan itu dengan kagum sekali. Dan pangeran ini, yang biasa hidup mewah dan memang terkenal sebagai seorang pangeran muda yang metu keranjang, tiada hentinya melirik ke sana kemari mencari obat mata. Setelah menanyakan keselamatan masing-masing, Ki Ageng Bandar menuturkan maksud kedatangannya. Karena Ananda Adipati telah berbual bulan tidak pernah datang menghadap ke Majapahit, maka saya diutus oleh Seng Prabu untuk menjenguk ke Kadipaten Tandes melihat keadaan. Gusti Prabu merasa khawatir kalau-kalau di sini terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Akan tetapi, syukurlah bahwa ternyata keadaan di sini tentram dan damai, Ki Ageng Bandar lalu minum air duwangi yang dihidangkan dengan nikmatnya. Dan aku hanya ikut saja, Kang Mas Adipati. Ingin melihat betapa cantiknya kadipatenmu dan ingin sekali aku berjalan-jalan di tepi pantai laut kata Pangeran bagusku suara kemudian pangeran ini ini teringat akan kakaknya dan bertanya dan di manakah Kakang Mbok Dewi Cahyaning sih Kang Mas aku tidak melihat beliau keluar menemui kami gendero sakti menghela napas dan tiba-tiba wajahnya berubah sedih setelah menghela napas berkali-kali akhirnya berkata Inilah yang mengganggu pikiranku di Mas Pangeran. Memang dilihat dari luar seakan-akan di sini tidak terjadi sesuatu, akan tetapi sebenarnya telah terjadi peristiwa hebat yang menggoncangkan seluruh kadipaten Tandes ini Ki Ageng Bandar memandang ke Patuan Rumah dengan heran. Ada peristiwa hebat apakah Ananda Adipati kemarin aku telah mengutus istriku Ye Dewi Cahyaningsih beserta anakku Puspasari untuk menghadap Rama Prabu di Majapahit dengan dikawal oleh dua belas orang pengawal pilihan. Akan tetapi, kembali Adipati itu menghela napas dan tiba-tiba saja dari kedua matanya menitikan dua butir air mata. Apa yang terjadi kedua orang tamu itu bertanya cemas. Mereka telah dicegat perampok yang dikepalai seorang perampok muda bernama Jaka Galing. Para pemikul tandu dan para pengawal dibunuh mati. Hanya seorang sajiam dapat menyelamatkan diri. Sedangkan Pangeran Bagus Kuswara memegang lengah kakak iparnya. Apa yang terjadi dengan kakang Mok dan puterinya kakakmu dan Puspasari telah telah diculik oleh gerombolan Jaka Galing. Ya jagat Dewa Batara Ki Ageng Bandar menyebut nama Dewata. Babo, babo. Si keparat jaka galing itu harus dibinasakan Pangeran Bagus Kuswara mencaci. Adipati Gendro Sakti lalu menuturkan betapa ia telah mengutus suranat membawa 120 orang prajurit untuk membasmi kawanan perampok itu dan menolong istri dan putrinya. Mereka lalu bercakap-cakap dan Adipati itu sedapat mungkin memperlihatkan wajah muram dan sedih. Akan tetapi, pangeran muda yang sembrono itu dapat menghibur suasana dengan kata-katanya yang jenaka dan gembira. Bahkan ia berani bertanya. Kang Mas Adipati, aku mendengar berita angin bahwa kau telah memboyong kembang juwita dari Surabaya, Betulkah Ki Ageng Bandar menggunakan matanya memberi isyarat untuk menegur pangeran yang sembrono ini, akan tetapi Adipati Gendro Sakti menjawab. Kau maksudkan Sariti? Memang benar Adimas, Kang Mas, mengapa kau anggap kami sebagai orang-orang asing? Buatkah kita masih sangat dekat, Mengapakah simpan selir-selirmu di dalam dan tidak disuruh menyambut kami? Pertanyaan ini memang kurang ajar sekali, akan tetapi karena pangeran ini sudah biasa berlaku demikian, Adipati Gendro Sakti hanya tersenyum dan menjawab, "Dimas Pangeran, aku hanyalah seorang adipati kecil, tidak seperti engkau. Mana aku berani memelihara banyak selir? Selirku hanyalah sariti seorang bagus, bagus." Memangkah seorang laki-laki setia titik tapi Kang Mas, apa salahnya kalau Kakang Mbok Sariti keluar menjumpai kami? Karena ia adalah selirmu, maka ia termasuk keluargaku juga. Adipati Gendro Sakti memang sengaja memesan supaya selirnya itu jangan keluar menemui tamu agung karena tadinya ia menyangka bahwa kedatangan mereka bertalian dengan urusan Dewi Cahyaningsih akan tetapi setelah ternyata bahwa kedatangan mereka itu bukan untuk urusan itu, ia lalu menyuruh seorang pelayan untuk memberitahu kepada Sariti dan meminta supaya selirnya itu keluar menyambut tamu agung. Ketika Sariti keluar dari ruang belakang, Pangeran Bagus Kuswara memandang sambil menahan napas. Ia terpesona oleh kecantikan wanita yang sedang melenggang halus menghampiri mereka itu dan ia merasa seakan-akan sedang berhadapan dengan seorang bidadari yang baru turun dari hayangan. Demikian cantik jelitanya wajah Sariti, demikian menggairahkan potongan tubuhnya, terutama metu dan bibirnya. Sungguh, dalam pandangan metu bagus kuswara, belum pernah ia melihat wanita secantik dan sejelita Sariti. Bahkan Ki Ageng Bandari yang sudah tua pun untuk sesaat tercengang dan kagum melihat si jelita itu, tapi ia dapat menekan perasaannya dan batuk-batuk memberi tanda kepada pangeran yang bengong memandang wanita itu. Pangeran bagus kuara sadar dari mimpinya, lalu ia menyapa dengan hormatnya. "Kakang Moksariti, sungguh aku merasa bahagia sekali dapat berkenalan dengan engkau." Kang Mas Adipati memang seorang laki-laki yang paling berbahagia di muka bumi ini biarpun kata-kata ini sedikit pun tidak menyatakan pujian secara langsung namun terdengar sedap dan merdu sekali di telinga Sariti. Wanita cantik itu mengerling sedikit dan cepat menundukkan muka dengan lagak yang sangat sopan. Sebagai seorang dari keturunan biasa, ia menyembah kepada Pangeran Bagus Kuswara dan kepada Ki Ageng Bandar lalu menghaturkan selamat datang kepada mereka suaranya yang merdu, bening, dan empuk itu mengelus-elus dada bagusku suara dan membelai-belai jantungnya membuatnya setengah sadar. Setelah dengan hormat menuang air teh ke dalam cangkir kedua tamu agung itu, Sariti lalu memohon diri dan mundur sambil menundukkan mukanya yang cantik dengan sikap hormat sopan sekali. Setelah selir itu pergi, Ki Ageng Bandar menghela napas dan berkata, Ananda Adipati, sungguh kau pandai sekali memilih selir. Orang cantik dan tahu sopan santun seperti selirmu itu memang sukar dicari, tentu saja Adipati Gendro Sakti merasa bangga dan senang sekali mendengar pujian ini, akan tetapi ia hanya menjawab dengan sederhana. Ah, ia seorang bodoh dan datang dari dusun mana ada harga untuk dipuji-puji kanda Adipati jangan berkata demikian. Sungguh mati, terus terang kuakui bahwa selama hidup belum pernah aku melihat seorang selir demikian, baik dan sopan sungguh-sungguh bahagia, kanda Adipati akan tetapi, pernah aku mendengar berita bahwa kakang Mok Sariti pandai sekali akan seni suara dan seni tari. Ah, kalau saja beliau sudi mempertunjukkan untuk menambah meriahnya pertemuan kita ini agaknya takkan sia-sialah kedatanganku di Tandes. Karena terdorong oleh rasa bangga akan selirnya yang terkasih pada saat itu. Gendro Sakti lupa bahwa keadaan dirinya sedang diliputi kekhawatiran, hingga Yerlanjur berkata tanpa disadarinya, tentu saja ia suka sekali. Biarlah malam nanti kita bersama melihat ia menari dan bertembang, hanya Ki Ageng Bandar seorang yang merasa akan janggalnya pemikiran kedua orang itu, akan tetapi ia tidak berani mencampuri. Suka atau duka perasaan Adipati Gendrosakti Sakti, bukanlah urusannya dan bukan termasuk tugasnya. Biarpun akhirnya Adipati Gendrosakti Sakti insyaf bahwa bersenang-senang dalam waktu itu kurang tepat, akan tetapi janjinya kepada Pangeran Bagus Kuswara tak dapat dibatalkan dan pula kehadiran dua orang tamu agung itu dapat dijadikan alasan untuk berbuat itu. Demikianlah, pada malam hari itu, pada saat banyak penduduk Tandes yang mendengar akan malapetaka yang menimpa diri Dewi Cahyaningsih dan Puspasari merasa khawatir sekali hingga banyak orang-orang perempuan berprihatin dan malam itu sengaja tidak tidur untuk berdoa bagi keselamatan kedua putri itu. Adipati Gendro Sakti menyuruh para yoga untuk menabuh gamelan. Dalam kesempatan yang hanya dihadiri oleh Adipati Gendro Sakti dan kedua tamu agungnya ini, Sariti memperlihatkan kepandaiannya. Ia mengenakan pakaian serimpi yang terindah. Kutang hitam yang dihias rendah emas itu menyentak dada, pundak dan lengannya yang telanjang tampak putih bersih dan halus bagaikan sutra. Rambutnya yang panjang dan hitam berobak dilepas terurai ke belakang punggung dan di atas kepala dihias kembang-kembang mawar dan rangkaian melati menambah kecantikannya sabuk warna merah muda terhias emas permata mengikat kainnya yang diweru indah di bagian depan dan diatur sedemikian rupa hingga ujung kain yang memanjang di belakang itu tersingkap sedikit di di bagian depan hingga betis kakinya yang menguning dan memadi bunting mengintai keluar pada tiap kali ia Melangkahkan kakinya, kalau sariti dalam pakaian nyonya rumah yang sopan telah dapat menggiurkan hati Pangeran Bagus Kuswara. Maka, sariti dalam pakaian serimpi ini membuat pemuda itu betul-betul tenggelam dalam gelombang birahi yang membuatnya bagikan gila. Apalagi setelah kedua lengan yang putih, kuning, dan telanjang itu bergerak-gerak perlahan dan lemah, gemulai menurutkan suara gamelan dengan pangkal lengan terbuka perlahan. Siku melenggak lengkuk dan pergelangan tangan berputar-putar melebihi lemasnya kepala seekor ular, jari-jari tangan yang manis meruncing itu berjentik-jentik dan bergerak-gerak seakan-akan sepuluh ekor burung yang hidup, kaki yang maju mundur perlahan-lahan dengan gaya lemah lembut dan sopan dengan lenggang yang tidak kasar tapi cukup membiangkan potongan yubuh yang tiada cacatnya ditambah lagi dengan kepalanya yang manis itu bergerak-gerak di atas leher yang panjang dan indah bentuknya. Berjoget leher sedemikian kenesnya hingga mendatangkan air liur di dalam mulut pangeran bagus kuswara yang melihat dengan metu, terbelalak. Setelah Sariti membuka mulut bertembang, maka gelora dahsyat di dalam dada pangeran bagus kuswara mencapai puncaknya dan ia mengambil keputusan nekat dan berjanji dalam hati. Aku harus mendapatkan perempuan ini. Biar apapun yang akan terjadi, perempuan ini harus menjadi punyaku. Sariti bukanlah seorang wanita yang tidak berperasaan atau berhati batu. Hatinya cukup panas dan darahnya cukup-cukup menggelora ketika ia dapat menangkap sinar mata pangeran bagus kuswara yang tampan dan muda itu. Suaminya adalah seorang tua yang telah tua, berusia 50 tahun lebih sedangkan ia berusia paling banyak 20 tahun. Kini melihat seorang pangeran yang muda dan tampan serta berpakaian indah, dan yang terang-terangan memperhatikan hasrat dan suara hatinya kepadanya, maka kahran bila dadanya berdebar-debar pula. Ia menggunakan kerling matanya memandang pangeran yang duduk di dekat suaminya dan alangkah jauh perbedaan mereka yang seorang bertubuh tinggi besar dan kas gerak-geraknya, sudah beruban dan bercambang bau menjemukan, sedangkan yang lain bertubuh sedang dan tegap, tubuh seorang bambang, halus gerak-geriknya, berkulit putih kekuning-kuningan, rambut keritang dan hitam, wajah tampan dengan kumis kecil menghias bawah hidung yang mancung, Sepasang mata jenaka dan liar membayangkan gairah, ahaha, hati siapa takkan tergoda? Pangeran Bagus Kuswara adalah seorang yang sudah berpengalaman, dan melihat gerak gerik Sariti, ia maklum bahwa anak panah yang dilepaskannya dari kedua matanya telah mengenai sasaran yang tepat. Karena ia maklum bahwa si jelita itu tentu tidak berani berlaku sembrono di depan Adipati Gendrosaki, karena ia duduk di dekat adipati itu, maka ia lalu menyatakan bahwa ia ingin sekali mempelajari seni gamelan yang ditabuh oleh para yogo yang mahir dan sangat dipujinya itu. Tentu saja adipati Gendro Sakti hanya tertawa melihat kebodohan pangeran yang lebih menikmati gamelan daripada nyanyi dan tari selirnya yang indah. Pangeran itu lalu berdiri dan lalu duduk di tempat para penabuh gamelan. Sariti dengan sudut matanya dapat melihat perpendahan tempat duduk ini dan diam-diam ia merasa geli serta memuji kecerdikan pangeran itu dengan duduk di tempat gamelan, maka ia dapat memandang kepada pangeran itu dengan leluasa sekali karena tempat itu berada di seberang tempat duduk suaminya hingga pada saat ia memutar tubuh dan menghadap pangeran, ia berdiri membelakangi suaminya. Maka terjadi amin metu yang leluasa tiap sariti memutar tubuh membelakangi suaminya dan menghadapi pangeran itu. Pangeran bagus kuswara pura-pura memperhatikan gamelan gambang yang dipukul oleh penabuhnya, tapi diam-diam ia mengirim lirikan-lirikan tajam dan matanya dipejam-pejamkan sambil bibirnya tersenyum penuh arti Sariti pun menggunakan kesempatan itu untuk mengirim lirikan-lirikan matu yang kenes dan menarik dan memperhatikan senyum semanis-manisnya dengan bibirnya yang kemerah-merahan melihat reaksi jelita itu buahkan main senangnya hati pangeran Bagus Kuswara ia lalu memutar-mutar otak mencari akal Para penabuh gamelan yang merasa mendapat kehormatan besar sekali karena dikegumi oleh seorang pangeran dari Majapahit, tidak tahu akan rahasia ini karena mereka menggerahkan seluruh perhatian dan keahlian mereka untuk memukul gamelan sebaik-baiknya. Dengan bisikan-bisikan, Pangeran Bagus Kuswara mendapat keterangan bahwa pemain gamelan yang sudah berusia tua dan pak lencer. Maka ia lalu menyatakan kagumnya dengan pujian-pujian muluk hingga wajah orang tua itu berseri-seri. Yogo sepandai engkau ini sepantasnya menjadi pemain di keratin Rama Prabu, katanya hingga Pak Lenjer merasa gembira sekali sampai wajahnya berubah kemerah-merahan dan kedua tangannya menggigil. Setelah pertunjukan selesai dan Sariti mengundurkan diri ke kamarnya, Pangeran Bagus Kuswara menyatakan maksudnya hendak belajar menabuh gambang dari Pak Lenjer pemimpin rombongan penabuh itu tentu saja Adipati Gendro Sakti merasa senang dan memberi perintah kepada Pak Lenjer untuk melayani Gusti Pangeran, sedangkan penabuh lainnya lalu mengundurkan diri. Demikianlah, karena hari telah jauh malam, Adipati Gendro Sakti mengundurkan diri setelah mengantar Ki Ageng Bandar ke kamar tamu. Sedangkan Pangeran Bagus Kuswara tinggal di ruang tengah itu bersama Pak Lenjer, dan terdengarlah suara gambang dipukul perlahan ketika orang tua itu memberi petunjuk-petunjuk kepada Pangeran Bagus Kuswara.